Manggarai dong, bukan Jakarta Kota tapi Manggarai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Maul di Maul Strip. Selamat pagi dari stasiun Depok Baru. Wah, langsung sepi stasiunnya. Jadi kita sekarang ada di stasiun Depok Baru jam 5 lewat 23 menit, pagi hari, dimana ini Maul naik komuter lain Tokyo Metro Seri 6000 pemberangkatan Depok. Nah, pemberangkatan stasiun Depok sama Depok Baru aja udah seramai itu loh keretanya. Baru 2 stasiun yang dilayanin, tapi udah rame banget. Dan stasiun Depok Baru jadi sepi langsung. Tuh, sepi. Tadi tuh sebenarnya di awal, karena kereta yang datang ini adalah kereta pemberangkatan Depok, jadi penumpang tuh langsung pada masuk semua, karena hitungannya masih sepi ya. Seperti biasa, stasiun Depok Baru ini ada suara tengnong-nengnongnya sebagai penanda kalau bakal ada kereta yang datang. Stasiun Depok Baru dengan 3 jalur ini, jalur satunya untuk ke arah Manggarai sampai Jakarta Kota, jalur tiganya ke stasiun Depok Bojonggede Bogor atau Cibinong Nambo, jalur duanya itu hampir nggak pernah dipakai kecuali untuk darurat sama untuk stabilingan KA Pleasure Terror sepertinya biasanya ya. Dan jalur satunya baru ditinggal sebentar langsung ramai lagi tuh, langsung ramai banget penumpang berangkat kerja. Jalur 1 komuter lain ke Jakarta Kota akan segera tiba. Ini dia nih. Tapi yang ini adalah pemberangkatan dari stasiun Bogor. Kalau yang tadi itu pemberangkatan dari stasiun Depok. Oh, Manggarai. Manggarai dong, bukan Jakarta Kota tapi Manggarai dong. Tapi ada tulisannya Jakarta Kota tadi. Tadi displaynya satu ada yang tulisan Jakarta Kota. Wah, itu agak menyesatkan tuh. Tapi ya ternyata ini Manggarai ya. Nah, cuma sampai Manggarai tau pagi hari. Ada ya. Tapi tetap ya, sampai Manggarai doang, meskipun sampai Manggarai doang banyak yang naik ya, banyak lah ya yang turun di Cawang, Tebet, atau di Manggarai untuk transit. Dan ini pemberangkatan stasiun Bogor serame ini di jam setengah 6 pagi, tapi mataharinya masih gelap tuh. Belum ada terlihat matahari bersinar terang dari arah timur. Aspek sinyal masih berwarna merah, jadi masih belum diizinkan berangkat. Ngomong-ngomong di stasiun Depok Baru, banyak juga nih kucing-kucing lucunya nih. Aku lupa bawa makanan kucing lagi. Oke, sudah dikasih sinyal hijau. Oh ya, orang-orang masih ada yang ngejar masuk. Tapi ada juga yang memilih untuk naik yang selanjutnya, mungkin mau ke arah Jakarta Kota, mungkin pengen turun di Cikini, Gondang Dia, Juanda. Iya, kamu tanya tujuan Manggarai.
Cerita sama lo. JR East 205, 8 kereta berangkat. Dan belnya dihentikan. Berhenti kan? Sekarang sudah lebih rame dari sebelumnya. Oh, ini ada logo-logo. Itu ada logo, mau tanya cuma dua tuh, Kemenhub sama SBSN. Yang dua sebelah kirinya tuh apa ya itu? Gak kebaca sama Maul. Kementerian PPN Bappenas. Oh, Bappenas sama Negara Dana Panca ya, NDP. Terus ada informasi juga, mulai 1 Juni diberlakukan jadwal baru perjalanan komuter lain Jabodetabek. Iya, penumpang-penumpang yang mau ke Jakarta Kota semakin ramai lagi. Dan tadi udah dua kereta lewat, dua-duanya sama-sama terdiri dari 8 kereta. Dan kondisi komuter lain, penumpang-penumpang yang mau ke Bogor juga ada ya, beberapa yang mau naik ke Bogor tuh. Pagi-pagi gini, meskipun kondisinya jauh, tapi kedengarannya klaksonnya tuh. Anginnya mungkin dari selatan. Jadi keretanya belum muncul, tapi tadi udah kedengaran klaksonnya. Nah, ini dia nih, bakal masuk lagi ke komuter lain tujuan Jakarta Kota. Kali ini 10 kereta. Enggak yang 12 ya, 10 kereta. Nah, langitnya mulai biru tuh. Pejuang subuh, keren sekali. Berangkat pagi-pagi, matahari belum terbit tapi sudah berangkat. Apalagi masinis-masinisnya ya, keren banget ini. Harus siap-siap jam berapa masinisnya ya? Dan tuh kan, ramai banget. Keren, ramai banget cuy. Penuh. Ini baru stasiun ke-6 dari Bogor ya. Stasiun ke-6 ya. Pertama Bogor, Cilebut, Bojonggede, Citayam, Depok, Depok Baru deh. Oke, Jakarta Kota berikutnya Citayam. Kita masih bisa lihat bulan bintang di sini. Dan komuteran tujuan Jakarta Kota tersedia di jalur 1. Rangkaiannya terdiri dari 10 kereta. 10 keretanya ramai banget ya. Ya, kita tungguin aja, semoga rangkaian-rangkaian kereta baru bisa mewarnai jalur kereta di Jabodetabek lagi, biar bisa bertambah rangkaiannya, bertambah pula jumlah keretanya. Dan berangkat dari jalur 1 komuter lain tujuan Jakarta Kota. Ya, seperti inilah suasana pagi di stasiun Depok Baru. Dan ternyata informasinya adalah ada juga komuteran tujuan Manggarai yang pagi hari cuma sampai Manggarai, tapi udah sepadat itu, serame itu. Semangat buat para pekerja, semangat buat para pejuang nafkah, pejuang matahari terbit. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini. Kalau suka videonya silakan di like. Jangan lupa juga tuh komen, share, dan subscribe. Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.